Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana mengkonfigurasi OSPF dalam ENSP Huawei. Sini saya sudah buat ini topologinya. Ada dua router dan di sini router kita ada dua loopback. Pertama kita konfigurasi terlebih dahulu routernya itu menggunakan port serial gigabyte dan juga mau konfigurasi loopbacknya karena satu FTP ini dulu. Masukkan namanya, dan ketikkan interface nama serial type-nya, kita bisa singkat ke kita save IP address-nya 1 dengan build cardnya 24 tablet. Masukkan kembali serial portnya dan yang ke 6. Tes jadi mau tulis build card 24. Kita setting loopbacknya. Nah, kemudian kita setting IP address-nya. Kemudian ke router duanya masukkan sys dan masukkan namanya router nama routernya, kemudian kita setting serial portnya. Masukkan IP address-nya 10.22. Kemudian kita setting router yang ketiga. Sysnya, nama routernya. Kemudian masukkan area interface portnya. Kemudian kita setting IP address-nya. Jadi 1.24. Oh maaf, 13. 13 gitu. Interface
Kemudian kita konfigurasi OS TF-nya. Sini kita buat ada router ID sama area. Router ID ini buat IP routernya, kemudian area itu jangkauan area-nya. Kita defaultnya 0 kalau area ini. Dan ke F1. Kemudian setting networknya. Wildcardnya bisa ini bisa atau enggak kita bisa keduanya. Sama ya, yang ini 10 0 2 0 berikutnya 0 0 2 5 5 12 sini ini percaya sejauh kemudian yang satu yang ke router 3 nya verifikasi apakah OSPF-nya sudah dikonfigurasi. Cek, kita ada routing-nya.